Pemirsa, inilah dia sebuah acara yang terjadi satu tahun sekali di Washington DC dan cuma ada satu-satunya di Washington DC, yaitu Passport DC. Nah, ini ada petanya, pemirsa. Nah, jadi Passport di sini adalah sebuah event di mana semua embassy dari berbagai penjuru dunia itu membuka pintu embassy-nya untuk orang-orang bisa datang dan melihat. Menariknya di sini tuh ada macam-macam kegiatan nantinya. Ada makanan gratis, ada acara pentas seni gratis juga bisa kita datang. Pemberitaan pertama, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Wah, gila nih antriannya sampai lampu merah sono kayaknya. Kita lihat antriannya panjang banget kan. Kita coba tanya nih satu-satu yang mungkin yang sudah lama ngantri di sini kali ya. How long have you been lining up here? Less than 10 minutes, I think. Less than 10 minutes, yeah, so it doesn't take long. This is moving pretty quickly, yeah. Okay, so why do you want to choose to go to the Indonesian Embassy? The first one we saw. Working our way down the street. Wah, walaupun ini banyak banget booth-booth atau tempat-tempat yang menyediakan keunikan dari Indonesia, ternyata tetap ramai juga banyak orang ke sini. Nah, sekarang kita akan ajak Anda untuk mengenal lebih dekat dulu apa itu sebenarnya DuPont Circle atau apa itu sebetulnya Massachusetts Avenue, sebuah jalan yang banyak sekali kedutaan. Kita lihat liputannya berikutnya. Di hari yang cerah ini, di suhu 21 derajat Celsius ini, enaknya kita bakal jalan-jalan ke jantung kota kawasan District of Columbia, yaitu DuPont Circle. Alright. What I love about this nih kayak kita lagi emang dipersiapkan, karena ini tinggi banget, kita lagi dipersiapkan untuk ngeliat keindahan dari DuPont Circle. Jadi kalau lagi muterin DC di DuPont Circle nih bisa naik sepeda. Tapi saat ini kita bakalan muterin Embassy Row pakai kaki kita sendiri. Oke. Nah, di Embassy Row ini banyak banget embassy. In total di DC ini ada 170, lebih dari 170 kedutaan besar. India, Irlandia, atas Perancis. Sudan, Togo, Turki, Luxembourg, Indonesia, KBRI di Washington DC. Ini bangunannya udah lama banget dan karena gedung atau bangunan ini termasuk cagar budaya, jadi tidak boleh diubah bentukannya. Aku juga tahu nggak kan, aku sama Kasil kayak ini kita satu SMA. Paling menyenangkan itu aku bisa jalan-jalan dengan bebas ya, maksudnya kayak gini, mau dari satu tempat ke tempat lain kita bisa jalan kaki aja gitu, mau jauh juga sebenarnya nggak kerasa karena kan jalannya enak, pavementnya luas gitu ya. Pengen kangen sama makanannya sih. Siapa? Ini nasi goreng. Nasi goreng. Iya. Gimana banget? Kayak Indonesia. Rasanya kayak Indonesia banget. Mengobati kerinduan akan rumah. Ya, plus halal juga kan. Halal. Kenalin ke William. How did you learn making nasi goreng? We used to have the Indonesian cook. She used to work for me. How are the people liking it so far? They said we cook better than Indonesian restaurant. Really? Karena jarang-jarang ya makan nasi goreng di DC, jadi teman-teman di kantor pun juga ikut nitip nih. Dan sekarang kita akan bawa makanan-makanan ini untuk makan di taman tadi. Tadi yang di atasnya ada statue, ada patungnya. Tapi setelahnya tahun 1921 itu diambil sama keluarganya dan akhirnya di-replace dengan bisa keluar air mancur. Voila, inilah dia nasi gorengnya. Pakai ada bawang goreng di atasnya. Sekarang kita mau makan dulu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Your road to glory will be rocky, but fulfilling. Amen to that.
Ini saya baru pertama kali loh pemirsa datang ke kedutaan Indonesia yang di Washington DC. Bener-bener loh, dan tempatnya bagus. Ini saya baru pertama kali loh pemirsa datang ke kedutaan Indonesia yang di Washington DC. Bener-bener loh. Dan tempatnya bagus. Om Eva jadi volunteer di sini ya? Hah? Iya. Ada bos saya pemirsa. Saya bantuin bos. Loh enggak. Ini bos saya lagi jadi volunteer foto-fotoin orang ternyata. Nah, pemirsa, di kedutaan ini, saya dengar-dengar cerita nih ya, ada konon ceritanya kalau bangunan ini sebetulnya merupakan sebuah bangunan yang dimiliki oleh salah satu orang terkaya di Washington DC pada zamannya. Nah, cuma yang uniknya adalah pemilik dari bangunan ini kemudian loncat dari lantai 3 yang tinggi sampai bawah. Dan sampai sekarang katanya berhantu. Saya nggak tahu sih, nggak mau nyoba malam-malam juga sih. Cuma pada dasarnya ini adalah bangunan yang cukup monumental ya, dan untuk orang Indonesia di sini kita bisa lihat dari desain arsitekturnya bener-bener wah sekeren ini, gaya Eropanya terasa dalam paspor di sini. Bener-bener kita memiliki kesempatan untuk melihat bagaimana isinya, dan kita bisa lihat orang-orang di sini beraktivitas dan mereka bisa mencoba berbagai keunikan dari Indonesia, seperti ada bermain angklung di sebelah sana. Mereka bermain angklung, mencoba musik, ada gamelan juga. Semuanya bebas, boleh dipakai. Dan di sini ada foto booth-nya, ada juga tempat buat beli batik. Nah, keunikan-keunikan seperti ini sebetulnya bisa sih kita coba setiap hari asal punya kenalan orang dalam di kedutaan Indonesia. Cuma dalam paspor di sini, kita nggak perlu punya orang dalam. Cukup datang saja, kita bisa melihat keunikan dari Indonesia yang direpresentasikan di Washington DC untuk orang-orang yang datang dari tidak hanya Amerika saja, tapi dari berbagai penjuru dunia yang ada di Washington DC. What's your first impression when you got here? I think it's very cool. I think there's a lot to see still, and we just got here, but I'm very excited to see everything. How about you? Yeah, it's very nice to check it out. Nah, pemirsa, karena kita lagi di kedutaan, mungkin kita bisa sapa yang punya rumah dulu nih. Kita lihat ada Bapak Sade di sini yang... Selamat sore, Mas Sade. Selamat sore, Mas Tenis. Apa kabar ya, Mas? Kabar baik, kabar baik. Baik. Oh ya, Pak Sade, ini kan saya lihat ini banyak sekali ya masyarakat dari Washington DC datang ke kedutaan KBRI. Ya, ini program kita ya, Paspor DC. Dan ini setiap tahun menarik kurang lebih 3.000 sampai 5.000 warga sekitar Washington DC. Jadi, Embassy Indonesia, kita memperkenalkan Indonesia. Memperkenalkan apa? Budaya, musik, produk-produknya, jasanya, maupun pariwisata. Oke, kita udah lihat gimana kedutaan Indonesia. Sekarang kita lanjut lagi untuk melihat kedutaan-kedutaan lain yang buka, karena sayang nih. Karena sebetulnya untuk paspor DC itu ada banyak embassy yang bisa kita lihat, tetapi satu orang tuh rata-rata cuma bisa datang ke 5 embassy loh. Padahal ada 170 lebih kedutaan yang buka di Washington DC hanya pada hari ini. Sebetulnya kegiatan seperti ini lumayan memberikan inspirasi dan juga memberikan keinginan ya untuk orang-orang dari lintas negara belajar kebudayaan suatu negara, termasuk budaya Indonesia yang kita udah lihat tadi. Kita punya satu cerita nih, seorang warga negara Amerika yang tertarik belajar kebudayaan Indonesia. Ini ceritanya. Semua lagu dangdut lama bisa dikoplokan. Mungkin lagu seluruh dunia ini, jenis lagu apapun bisa dikoplokan. Bisa dikoplokan. Saya pernah dengar lagu Justin Bieber dikoplokan. Andrea Decker tidak hanya suka nyanyi dangdut koplo, tapi juga seorang pakar genre musik dangdut yang lahir di Jawa Timur ini. Ia menyabet gelar doktor dari University of California, Riverside, jurusan etnomusikologi dengan disertasi Napsu dan Dangdut Koplo, Aspirasi Perempuan dan Mobilitas dalam Musik Paling Populer di Indonesia. Disertasi saya lebih ke itu, ke kehidupan sosialnya, persoalan gender
dan sebagainya. Ada sedikit tentang musik, notasi jangkok, ada sedikit tentang teknik vokal. Ketertarikan Andrea terhadap dangdut koplo berawal dari sebuah kebetulan. Saya datang di Indonesia di Malang waktu itu dan pergi ke pesta. Dan di pesta itu ada dangdut koplo, ada organ tunggal sebetulnya. Dan saya terkejut, kok apa musik ini? Baru tahu tentang musik ini. Untuk menyusun disertasinya, Andrea melakukan observasi partisipatif yang mengharuskan dia mengamati dari dekat kehidupan sehari-hari biduan dan pemain dangdut koplo. Mereka biasanya ada orang sopir dan mereka tidur di mobil dan mandi di pom bensin, ganti pakaian di dalam mobilnya. Anda juga ikut mandi di pom bensin? Juga ikut. Tidur juga di mobil. Di mobilnya. Dan yang tak terlupakan oleh Andrea adalah pertemuannya dengan Cak Sodik, salah satu tokoh utama dangdut koplo. Itu dibanding nganu, asal-usulnya musik koplo dangdut Indonesia itu gimana? Iya mas, aku yuk sampai segitunya ya, orang Amerika pengen tahu tentang dangdut koplo gimana-gimananya itu, sampai segitunya ya. Masuklah dia ke grup saya, tak ajarin suruh nyanyi duet, yang syairnya gak seberapa rumit, akhirnya dia mau mempelajari, terus tak cak duet mas, banyak yang ngejob mas di sini mas. Beliau bertanya, ya mau nyanyi sekarang, mau nyanyi lagu apa? Dan saya seperti, mungkin kandas ya, karena saya berpikir kandas itu bagian perempuan cuman sedikit saja. Sejak itulah, Andrea tidak hanya menjadi seorang peneliti, tapi juga biduan dangdut tamu yang tampil di berbagai kota di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Loh, bagus mas, cuman logat aja yang kurang baik kan. Bila data mendalam, luta yang terletak, kayak gitu. Logat aja yang kurang, karena ilat Inggris mas, maklum lah. Cengkoknya sudah menemukan gak? Cengkok sudah nyantol loh, cengkoknya. Cengkok dangdut sudah nyantol. Nyanyi lagu Nur Halimah itu enak kok. Remang-remang cahaya. Ya gitu kok. Setelah menggondol gelar doktor, Andrea bekerja sebagai pustakawati di University of California, Riverside. Sekarang ia sedang mengikuti program residensi di Perpustakaan Kongres di Washington, D.C. Di sela-sela kesibukannya, ia aktif ikut karawitan dan menari Indonesia. Sementara, Cak Sodik sendiri sudah siap untuk berduet dengan Andrea. Andrian, kembalilah ke Indonesia. Kita akan duet bersama. Oke! Okay. Ajakan yang sulit untuk ditolak jika Andrian nanti mengunjungi Indonesia lagi. Pengen ku siji nanding kowe selawat. Permisa, dunia ini penuh dengan keanehan. Saya Pak Aneh, Anda saya ajak ke dunia hewan kucing. Kucing ini punya keajaiban karena dia bisa menolak mati. Good. Gila ini bakar-bakar makan-makan enak nih kayaknya nih. What are you cooking, bro? Beef brisket. We locally call it soya. Soya. It's a delicacy. You can have it as an appetizer. You can have it as a meal. Look, man, you gotta give it a try. You know? Yes, it's one of the best. Okay. And this is kita sudah di depan kedutaan yang cukup terkenal yaitu kedutaan Korea Selatan. Wah. Nih, kalau pemirsa mau belajar bahasa Korea di sini bisa dipencet nih kayak Pankawo. Kawo. Welcome. Selamat datang. Selamat datang di kedutaan Korea.
Cultural Center Korea ini salah satu bagian dari kedutaan Korea. Ini salah satu diplomasi budaya ya istilahnya. Hal seperti ini juga bisa menjadi inspirasi juga untuk Indonesia. Bahkan seperti ini, itu juga membuat kenapa sebagian besar imigran datang ke Amerika Serikat itu masih berusaha untuk menjaga identitasnya. Seperti yang dilakukan imigran generasi kedua Indonesia yang ada di Amerika Serikat. Hari kemerdekaan di Amerika Serikat. Ini adalah presentasi mahasiswa kelas bahasa Indonesia pemula di University of Pennsylvania. Makanan adalah bagian. Jack dan Arnav adalah dua mahasiswa S1 keturunan Indonesia yang tengah mengambil kelas bahasa Indonesia ini. Saya berasal dari Jakarta, tapi semua keluarga on his side dari China. Chindo, yeah. Chindo. I lived in Jamaica my whole life. So, I mean, like, most of my culture is Jamaican. I guess, like, some parts of it are Indonesian. To be fair, like, it's Indian either way. Like, I'm either Indian in Jamaica or Indian in Indonesia. So this... Kelas ini adalah satu dari 50 bahasa minoritas yang diselenggarakan oleh University of Pennsylvania di Philadelphia dan diajar oleh Citra Wardani, yang mengajar lewat program pertukaran Fulbright Foreign Language Teaching Assistant. Aku juga ketemu murid-murid yang fun banget mereka belajarnya, dan aku punya hubungan yang dekat sama mereka, not as teacher gitu, tapi lebih kayak mentor, kayak kakak gitu kalau buat mereka. Jadi iya, boleh coba. Metode yang diajarkan Citra menekankan ke pembicara sehari-hari yang dirasa akan lebih bermanfaat untuk para mahasiswa ini untuk berinteraksi dengan warga Indonesia. Like the foremost like point of the class is to learn how to speak with Indonesians, not worry about formal or informal, just like get it out there and just keep speaking the language. And I feel like that's honestly the best way to learn. Like we also go to like we went to like restaurants together, like we know to like order food. Suka makan nasi goreng, pretty basic. Tapi saya juga suka makan ayam gulai dan like makanan Padang lain. Dari 1 sampai 10, skill bahasa Indonesia kalian berapa? 4. 4 juga. 4 juga. Mayoritas mahasiswa kelas bahasa Indonesia di kampus ini tumbuh dan besar dengan orang tua asal Indonesia. Namun, justru kesulitan untuk berkomunikasi aktif dalam bahasa ibu mereka. Seperti curhatan Zora dan Timothy yang masuk di kelas bahasa Indonesia tingkat lanjut yang diajarkan oleh Citra. Saya ambil kelas ini untuk bisa lebih lancar bahasa Indonesianya karena saya ngomong bahasa Indonesia sama mami papiku. Ya, saya juga kesel kalau nggak tahu gimana bisa ngomong di Indo. Karena saya suka ngomong tentang banyak science related things. University of Pennsylvania berada di kota Philadelphia yang dikenal memiliki konsentrasi diaspora Indonesia yang tinggi, termasuk para mahasiswa yang bersekolah di sini. Kepiawaian bahasa Indonesia imigran Indonesia generasi kedua umumnya memudar, namun budaya dan nilainya masih tetap bertahan. Mungkin kalau untuk yang orang tuanya orang Indonesia itu masih lumayan dekat ya, jadi mereka bisa relate kalau misalnya orang Indonesia bahasa basinya itu straightforward banget ya, nanya udah punya pacar, udah gede ya masih inget tante nggak ya, kalau kayak gitu mereka ngerti, cuman mereka juga paham kalau waktu orang Indonesia misalnya kasih pendapat suka muter-muter nih ngomong, tapi kalau lagi bahasa basi straightforward banget. Bagi para murid Citra, belajar bahasa Indonesia tak sekadar mengejar nilai, namun juga untuk kembali mengenal dan mempertahankan budaya kampung halaman orang tuanya. Nah, kita ada satu lagi yang menarik di pemirsa, yaitu penganeh bawa aja melihat hal-hal yang unik dari Amerika Serikat. Kita lihat ceritanya. Mantap, Lur. Cakep. Permisa. Dunia ini penuh dengan keanehan. Saya Pak Aneh akan membawa Anda sekarang ke daerah pegunungan terpencil di Bosnia. Di sana mungkin ada satu murid yang paling kesepian di dunia karena menjadi satu-satunya murid di SD itu. Tapi pemuda setempat senang karena ongkos untuk makan siang gratis murah ini, Bulur. Kok di kelas sendirian, ditinggal kabur teman-teman? Gak begitu ceritanya. Maher Berulovic ini memang murid tunggal di sekolah dasar desa Petrovici, Bosnia. Sekolah ini sempat ditutup karena desa ini ditinggal sebagian besar warganya dan dibuka lagi tahun 2022.
Tahun ini hanya Mahir di desa ini yang sudah masuk usia sekolah. Nah ini sama dengan les privat. Dan yang penting kalau ada program makan siang gratis. Dananya kecil ini. Dari desa terpencil di Bosnia, saya ajak ke negara bagian Utah dengan kisah kucing yang menolak mati. Lulululu, bener tak ini? Dikira hilang oleh pemiliknya, kucing bernama Gelina ini ditemukan dalam kardus di gudang pengembalian barang Amazon di California. Ajaibnya, Gelina masih hidup meski terkirim dari jarak 2000 km dan berada di dalam kardus selama 6 hari tanpa makan dan minum. Benar juga kalau orang bilang nyawa kucing itu rangkap. Masih soal hewan, kali ini buaya. Saya ajak ke daerah Florida. Buaya beneran bukan buaya darat. Tapi ini sedang keluyuran di jalan-jalan dan membuat mobil macet. Untunglah ada seorang pawang yang meringkusnya dengan tangan terbuka. Tangan kosong. Tapi konon, meskipun dia ditakuti buaya, dia takut sama tikus. Masih soal hewan, warga di kota Florida ini heboh gara-gara aligator keluyuran di jalan. Untungnya ada Mike Draghi yang dengan tangan kosong meringkus aligator sepanjang 2,4 meter ini. Mike memang sudah biasa menangkap buaya, bahkan yang lebih besar dari ini. Cuma lucunya, konon meski ditakuti buaya, ia sendiri takut sama tikus. Demikian cerita, jangan kaget, jangan heran. Saya Pak Aneh, sampai jumpa minggu depan. Ya, pemirsa, itulah tadi kita udah melihat Passport DC. Kayaknya kita harus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di program selanjutnya dan kita akan lanjut makan karena wanginya udah buat kita lapar. Oke, sampai jumpa.